Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk membuat wau kiki. Bahan-bahannya ialah pertama sekali buluh. Ini buluh yang telah diraup. Yang kedua ialah tali. Gunaan tali ialah untuk mengikat buluh tersebut untuk membina kerangka wau. Yang kedua ialah gam, digunakan untuk menampar kertas. Gam digunakan untuk menampar kertas. Yang ketiga ialah kertas wau yang bermacam-macam warna. Kertas wau ini digunakan untuk menampar kerangka tersebut. Yang keempat ialah pisau. Pisau lipat ataupun pisau yang berharga 10 sen lah. Digunakan untuk meraup buluh tersebut supaya membentuk kerangka yang elok. Yang kelima ialah gunting, digunakan untuk membentuk bunga-bunga dengan ketalahan untuk menghias badan wau tersebut. Untuk langkah seterusnya ataupun langkah yang pertama untuk membina wau kikit, langkah pertama kita mestilah membina kerangka ataupun kita panggil kerangka wau. Okey, untuk pertama sekalinya kita mestilah mengikat antara tulang belakang dan juga sayap. Okey, sekarang ni kita akan tunjuk cara, saya akan tunjuk cara macam mana untuk kita mengikat tulang belakang dan juga sayap sayap wau. Okey, ikatan mestilah kemas supaya tidak mudah tercabut. Pelbagai cara untuk mengikat wau, antaranya kita boleh guna tali rafia ataupun benang. Yang paling penting, ikatan mestilah diikat dengan kemas. Okey, sekarang ikatan antara tulang belakang dan juga sayap dah siap. Seterusnya saya akan memotong bahagian lebihan tali supaya kelihatan nampak lebih kemas. Baiklah, seterusnya saya akan tunjuk cara macam mana untuk kita mengikat sayap wau. Okay. Pertama sekali, untuk mengikat sayap wau, kita mestilah mengikat tali pada bahagian bawah tulang belakang. Kemudian, tali mestilah diikat pada sayap bahagian yang pertama. Okay. Ikatan mestilah kemas supaya ikatan kita tidak mudah tercabut. Baiklah, sekarang ini saya akan mengikat bahagian sayap yang kedua. Okey, sayap yang kedua kita mestilah mestilah mengikat biar sama supaya keseimbangan. Kalau tidak, wau kita tidak akan naik ataupun terjatuh. Okey, sekali lagi kita mestilah samakan bahagian sayap kiri dan kanan supaya wau kita lebih seimbang. Baiklah, sekarang saya akan memotong bahagian lebihan tali supaya
kelihatan nampak lebih kemas. Okey, seterusnya saya akan membina kepala wow. Kepala wow mestilah pertama sekalinya tali mestilah diikat di hujung tulang belakang. Kemudian diikat di bahagian atas sayap. Okay, bahagian ikatan kepala mestilah sama dengan bahagian sayap supaya wow kita lebih seimbang. Kemudian macam tadi juga, lebihan tali mestilah dipotong supaya kelihatan nampak lebih kemas. Okey, sekarang kerangka dah siap. Untuk langkah seterusnya, iaitu langkah yang kedua, kita akan membuat badan bagi kerangka wow yang telah disiapkan tadi. Dan di sini kita boleh nampak saya akan menggunakan kertas wow yang berwarna merah untuk kita buat untuk kita lekatkan pada kerangka wow ini, ya, untuk melengkapkan lagi wow yang kita buat ini. Baik. Untuk yang pertamanya saya akan memotong, ya, kertas warna ni mengikut kerangka wow yang kita buat tadi ni. Contohnya di sini, ya, saya akan mengukur kertas mengikut kesesuaian pada kerangka wow. Kemudian kita akan potong di sini. Kita akan memotong mengikut kerangka wow yang kita buat ni. Okey. Kalau boleh nampak di sini, saya sedang lakukan proses untuk motong wow ni, ya. Okey, kita siapkan di bahagian sebelah kiri pula. Di sini kita akan terus memotong mengikut langkah yang dibina daripada langkah satu tadi. Baik, setelah siap, kita akan pisahkan daripada kertas warna yang kita potong ni daripada bentuk kerangka yang kita buat seperti ini. Okay. Kita perlu berhati-hati supaya kertas tidak koyak, eh, di mana akan mengganggu proses untuk kita lekatkan kertas wow ni. Sekarang saya akan potong sikit-sikit, ya, untuk memudahkan lagi kita untuk melekatkan sekat lagi. Okey. Seperti ini saya buat ni, ya. Kita buat garisan terputus untuk memudahkan kita melekatkan pada badan wow yang kita, kerangka wow yang kita bina di sini. Okey, setelah siap. Okey, kita akan gunakan gam untuk melekatkan. Sebelum kita melekatkan kertas warna ni, ya. Saya akan ambil di bahagian
atas. Ini bagian kepala wow ini kita lekatkan ya, seperti ini kami. Okey, kita masukkan sedikit untuk urutan ya. Kita boleh pastikan kemas supaya ia akan lekat betul di kerangka wow yang kita bina ini. Okay. Seterusnya untuk langkah yang ketiga, apabila telah kita lekatkan kertas wow pada kerangka wow ini telah lengkap, kita perlu hiaskan dengan pelbagai jenis corak, sama ada kita menggunakan corak flora, fauna dan pelbagai bentuk yang kita sukalah untuk bagi mencantikkan lagi wow kita ni. Dan di sini saya akan gunakan corak bentuk segi. Ya, corak bentuk segi, iaitu corak bentuk segitiga. Saya buat di sini. Kita guntingkan kertas warna. Kita menggunakan kertas warna ni untuk membuat corak. Kita ambilkan gunting untuk melakarkan corak di dalam kertas segitiga yang kita buat. Untuk di sini saya telah siapkan bentuk segitiga ya. Contohnya gini bentuk segitiga, dan saya akan lekatkan di badan wow ya, dengan menggunakan gam kita lekatkan. Kita boleh menggunakan idea kita, kreativiti kita sendiri bagaimana kita nak melekat di atas badan wow ni ya. Contohnya gini, saya akan buat gini. Contohnya satu lagi ya. Dan kalau kita nak bentuk yang lain dengan kertas warna yang lain, bentuk yang sama kertas warna yang lain, gini kita lekatkan lagi di bahagian kita panggil di bahagian atas wow ni ya. Gini kita boleh ubah kedudukannya, coraknya gini. Okey, kita sudah ada dua, dan saya buat satu lagi bentuk, iaitu bentuk segi empat ya, yang di mana di dalam segi empat tu ada corak lain dan kertas warna kuning saya gunakan di sini, dan saya akan gunakan juga seperti yang saya buat seperti tadi. Kita lekatkan menggunakan gam dan kita tamparkan di bahagian kiri dan kanan wow yang kita banner tadi. Ini contohnya ya. Contoh lain saya akan ambil warna kuning di sebelah ini, yang di mana dalam ni ada bentuk bulat ya. Bentuk bulatan kita gam juga untuk menambahkan lagi corak yang ada pada wow yang kita buat. Seterusnya akan mencantikkan lagi ya wow kita, supaya kelihatan penuh seperti ini contohnya. Dan di sini dapat kita lihat corak bentuk yang kita bina daripada segitiga, bentuk segi empat, bentuk bulat, dan kita tamparkan di atas badan wow yang kita bina ini. Inilah wow yang wow kikik yang telah siap kita bina sebentar tadi, yang mana wow kikik ini berekor pendek dan juga bertemakan corak bentuk. Untuk kita mencantikkan lagi wow, kita boleh pelbagaikan kreativiti dengan membuat pelbagai lagi bentuk ataupun rambu-ramba pada wow kita. Dan selain itu, di sini saya tunjukkan beberapa contoh wow yang menggunakan tema yang berlainan. Seperti mana yang saya tunjukkan itu bertemakan bunga-bungaan, dan juga terdapat juga wow yang berwarna biru masih lagi bertemakan bentuk. Dan jika yang suka menggunakan wow yang agak besar, kita boleh menggunakan ekor yang lebih panjang dan kita memperbanyakkan corak-corak pada wow supaya ia lebih menarik
wang yang kita bina ini juga boleh kita naikkan dengan menggunakan tali untuk dimainkan pada waktu petang. Jadi, begitulah tadi wang yang telah kita siap bina. Diharap dapat mencuba. Selamat mencuba.